Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mirzakil TV, channelnya Kipas Kipas. Kita cari kipas bekas. Loh, ada di sini. Kapan dari ada di sini, Dok? Coba tolong diambilkan, Dok. Yang itu, yang nah itu. Nah, ini masih nyala atau tidak, nanti kita coba nyalakan. Awas kabelnya. Bawa ke sini, Dok. Bawa ke dekat colokan. Oke. Kita ini di sini aja. Di sini, di atas meja sini loh. Taruh di atas meja sini. Kita operasi. Kita coba. Bisa enggak? Lah, masih nyala ternyata. Masih nyala. Mereknya Mas Pion. Coba Mas, Mas Najib, tolong pegang ke ini Mas. Diberdirikan. Nah, ini kipas angin dinding Wolfan. Wolfan ini ya. Mereknya Mas Pion. Ini kita nolkan dulu. Kita buat nol dulu. Ini asisten saya, namanya Najib Maghrib. Ini kita matikan dulu. Tadi kita colokkan di sini, terus kemudian kita coba. Kita temukan di abrak-abrakan sana. Kosong ya. Nah, kita coba ke kekuatan level 1. Nyala. Bisa muter tidak ya ini ya? Coba tak tarik ya. Ini untuk geleng-gelengnya ini. Oh iya, ini untuk ini. Oh iya, ini untuk yang level 1. Level 1 ya. Bisa enggak? Bisa geleng-geleng enggak? Cul. Oh, bisa. Bisa tidak? Didirikan Mas Najib. Enggak bisa ya? Enggak bisa geleng-geleng ya? Coba ditarik, ditarik. Ditarik lagi. Gagangnya ini ditarik coba. Coba. Tetap enggak muter. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tetap enggak muter, tak. Bawahkan. Tahan. Tetap enggak bisa muter, teman-teman. Kita coba ke level 2. Level 2. Ya, ini level 2. Masih sejuk. Tapi kelemahannya cuma tidak bisa geleng-geleng. Duh, bisa ini, sip. Oh, alah, ada tangannya Mas Najib. Kita coba ke level 3. Level 3. Iya. Dengarkan suaranya, teman-teman. Ini kipas. Masih sangat sejuk. Kita lihat. Masih bagus kipasnya, cuma kelemahannya tidak bisa muter gedek-gedek atau geleng-geleng. Bisa kita pasang lagi nanti di tembok kelas. Ya, segitu dulu teman-teman untuk kipas hari ini Mas Pion, kipas angin dinding 16 in yang ditemukan di gudang atau di abrak-abrakan sana, masih bisa nyala. Sampai jumpa lagi di kipas-kipas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.